Oke, selanjutnya kalau lagi mau beli ini. Ya, Naji. Ada Naji di sini. Naji, silakan. Ya, Naji dalam melakukan proses dari ayat 9 sampai ayat 15. Surat apa, Bu? Surat Asyams. Asyams. Wasyamsi waduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha. Sekarang ini dari ayat 9 ya. Jadi maksudnya dari ayat 9 dari energi. Minuman itu ditaruh dulu ya, boleh disimpan dulu. Oke. Okay. Mulai kan dari ayat 9. Kalau ada afwan. Tazakkaros ma'rabbihi. Nah, kalau ada afwan, hamang zakah. Baltu tiru malhaya. Ya, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasa. Belum. Tidak merasa kita kasih ya. Di sini ada Firza yang boleh bergabung. Firza. Kan tadi Firza. Lagi. Lagi boleh dilanjutkan. Naji. Ya. Ya, baik lanjutkan ya. Kau ada apa? Alhamdulillah. Maka. Maka. Ron. Bihi. Sholat. Baltu. Tiru. Nalaya. Dadu. Nawah. Akhiratu. Khairu. Wa abqa dinaha la alayya inna hadha la fi sufil ula. Jadi kita sangat Asyams bukan surat Al-A'la. Kita tunggu aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha. Bu, suara ibu putus-putus. Apa dah bang bentar ibu pakai Wala ya khufu uqbaha.
Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Najwa. Ya, waktu kita ada sebentar lagi. Sekarang kita mulai lagi ya bersama-sama teman-teman ya. Melafazkan dari ayat 9 sampai ayat 15. Ya, semuanya melafazkan ya. Ayo kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita sudah selesai ya melaksanakan murojaah bersama tadi surat Asy-Syams dari ayat 9 sampai ayat 15. Ya, teman-teman, ibu ingin menginformasikan nanti insya Allah di hari Jumat kita ini ya penilaian tahfiz. Nah, insya Allah hari ini ibu akan informasikan surat apa aja surat wajibnya ya untuk persiapan penilaian hari Jumat ya. Nanti sama teman-teman kita siapkan semaksimal mungkin supaya nanti ketika penilaian teman-teman bisa melafazkan dengan lancar. Oke? Ya, semuanya mengerti. Ya. Semoga Allah mempermudah ya urusan kita ya. Urusan kita kali ini sebentar lagi yaitu ingin melaksanakan penilaian ya. Teman-teman semuanya belajar maksimal mungkin coba ya ketika mengerjakan soal terasa mudah ya. Mungkin cukup sekian dari ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang ditanyakan? Tidak ya. Dan persiapkan lagi untuk tahfiz dan untuk penilaian tahfiz dan ikhra ya. Semoga semuanya bisa melafazkan dengan lancar. Ya, terima kasih. Ya, kenapa? Tahfiznya pakai Zoom atau video call? Kalau tahfiz itu dia pakai Zoom ya. Tapi kalau ikhra dia mengirimkan video. Nanti teman-teman bikin, kalau ikhra itu teman-teman bikin video sedang membaca ikhra. Nanti batasan ikhra-nya diinfokan lagi oleh guru tahfiz masing-masing. Ya. Ya. Iya, ada pulsa ya. Kembalikan kepada Dede. Iya. Terima kasih Bu Adila. Alhamdulillah. Mbak Dede ucapkan terima kasih kepada Bu Adila dan juga teman-teman yang sudah melafazkan kegiatan, melafazkan pada saat kegiatan murojaah pagi. Ada beberapa hal yang Mbak Dede ingin informasikan teman-teman. Insya Allah nanti di hari Kamis ya, mulai besok ya, kita akan melaksanakan kegiatan penilaian tengah semester ya untuk prakteknya ya teman-teman ya. Di hari Kamis itu ada pendidikan jasmani dan olahraga, jadi Mbak Dede harapkan teman-teman pada hari Kamis, karena kita praktiknya olahraga, teman-teman bisa menggunakan baju olahraga ya, besok. Teman-teman menggunakan baju olahraga untuk praktek besok. Mekanismenya nanti kita Zoom dulu di pagi hari, ya, 7:30 seperti biasa. Nanti akan ada pengarahan dari masing-masing wali kelasnya, teman-teman. Ya, setelah itu baru nanti teman-teman akan praktek video call, ya, teman-teman, ya. Kemudian di hari Jumat dan hari Senin, hari Jumat ada kegiatan ikro, kemudian hari Senin ada tahfiz, teman-teman. Jadi pada diharapkan teman-teman mempersiapkan segala sesuatu dengan baik, teman-teman mendapatkan hasil yang maksimal. Begitu juga untuk hari Selasa nanti ada pendidikan agama, Islam dan juga tema 1. Hari Rabunya itu ada tema 2 dan bahasa Inggris. Hari Kamisnya nanti ada bahasa Sunda. Seperti itu ya teman-teman ya. Apa? Tanyakan.
Teman-teman, sudah dapat kartunya? Teman-teman sudah dapat kartunya belum? Kartu apa? Penilaian tengah semester. Belum. Coba nanti tanya ke bundanya lagi. Tanya ke bundanya sudah dapat atau belum. Tahu Pak Dede sudah didistribusikan. Nanti bagi teman-teman yang belum dapat bisa menanyakan kepada wali kelasnya masing-masing ya teman-teman ya. Kartunya bentuknya. Aku udah. Halo. Bagi teman-teman yang merasa belum, nanti bisa tanyakan kepada wali kelasnya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi di kartunya sudah ada jadwalnya. Jadwal kegiatan tahfiznya ya teman-teman ya. Belum ada. Iya, bagi teman-teman yang belum dapat kartunya, boleh menanyakan kepada wali kelasnya ya. Ya, kegiatannya akan dilaksanakan besok ya teman-teman ya. Pak Dede harap teman-teman ya bisa mempersiapkan dengan baik dan semoga nilai teman-teman nanti juga bagus ya. Itu saja yang bisa Pak Dede sampaikan. Kita bertemu lagi di Zoom pada pukul 8:25. Pak Dede akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pakai baju olahraga besok ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih teman-teman. Bye boy. Video dari.